Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Raka di Raka Channel. Oke, pembahasan hari ini adalah mengatur mode jaringan ya. Pernah nggak Anda merasakan penyebab waktu Anda menelpon itu putus dia? Dan apakah Anda pernah handphone Anda aktif, kartu Anda aktif, tapi ketika ada orang lain yang menghubungi, dikatakan bahwa di luar jangkauan? Nah, bagaimana caranya mengatasi? Mungkin ini terkendala di mode jaringannya, langsung saja masuk di pengaturan. Oke, kemudian cari jaringan seluler di sini. Dan di sini ada SIM 1. Saya hanya menggunakan satu kartu SIM. Kalau dua SIM di sini pasti ada muncul dua ya. Saya pilih di sini misalnya SIM 1 yang gangguan seperti tadi ya, sudah aktif tapi tidak nyambung ketika dihubungi ya. Di sini sudah muncul info dan pengaturan kartu SIM ya. Di sini ada mode jaringan. Dipencet di sini. Nah, ketika Anda ditelepon tapi Anda dibilang di luar jangkauan ya, atau handphonenya tidak aktif dibilang ya. Mungkin pengaturannya terletak di sini. Oke, kalau Anda setting di 2G saja, itu otomatis tidak bisa menerima panggilan telepon lagi ya. Jadi jaringan 2G sudah dihapus. Oke, pencet saja di sini dan Anda pilih saja jaringannya adalah paling atas di sini. Ya, dia otomatis ya. Jadi kalau sudah disetting seperti ini, pasti akan hilang penyebab saat ditelepon itu putus-putus ataupun tidak terhubung ya, ataupun tidak aktif dan di luar jangkauan seperti itu. Silakan atur saja menjadi 4G, 3G, dan 2G seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman, tidak panjang lebar lagi ya. Saya menjelaskan, Anda bisa atur di sini juga 3G aja boleh, nggak masalah ya. Kalau mau stabil ya memang 3G aja ya. Karena khususkan saja ini bukan untuk data ya. Jadi khusus untuk handphone menerima panggilan dan SMS ya. Kalau untuk data mungkin di SIM lainnya ya, atau kartu lainnya. Oke, mudah-mudahan paham. Sampai di sini dulu penjelasan saja. Silakan Anda share video ini kalau bermanfaat. Dan jangan lupa like video ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya setelah Anda menekan tombol subscribe. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video-video berikutnya.